bolehkah menempuk kerusi kapal terbang untuk tayamum bagi solat? Nabi SAW dalam hadis tu, dalam pertama yang Quran Allah Subhanahu wa taala sebut pun tayamum, tempat tayamum musa'in dan tayyiba, ada tayamum pada permukaan yang baik. Permukaan ni apa? Jadi orang tepuk darbatan, tepuk. Kemudian sapu muka dan tepuk sapu tangan dia. Tepuk di mana? Debu, di tanah debu ke? Di Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kata dia tepuklah di permukaan apa pun. Pendapat Ibn Taymiyyah ini sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Asalkan kita tepuk di dinding ke, di apa? Kerana Allah tepuk, dia sapu. Iaitu yang dia suruh. Di atas andaian tempat kita tepuk tu ada debu lah, kan? Ataupun kalau tak ada pun kita tak payahlah pergi cari duk teropong debu tu. Kita tepuk, kan? Orang yang kata kena tepuk debu tu, kena debu jenis ni, kena tepuk dengan nampak debu, kata Ibn Taymiyyah dia ni, kata dia lah, kadang-kadang macam Bani Israel. Allah suruh sembelih lembu, sembuh. Dia duk pergi tanya warna apa, macam mana, tak payahlah. Dia suruh kita tepuk abu tu, tayamum lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok sebahagian para ulama benarkan tepuk di pokok, benarkan tepuk di mana-mana saja permukaan yang dijangka bahawasanya mempunyai debu, tepuk dan sapu. Ini juga termasuk dalam sebahagian pandangan di kalangan para fuqaha. Ada orang tak mau buat, dia nak tepuk hanya di tempat yang ada debu, tak apa, dia tepuk di tempat debu. Tapi kalau ada kita tengok orang buat, kita tak boleh salahkan. Kerana ini juga ada pandangan di sisi para ulama. Kita kena ajak keluasan dalam hal ini.